Hai, welcome back to my channel. Jadi hari ini tuh saya lagi kumpul niat betul-betul untuk bisa bikin kok sesuatu konten yang mungkin ya saya harus bisa bikin. Oke, jadi karena sekarang saya lapar dan saya ingin makan sayur, so saya akan pergi ke shopping sebentar dan saya mau ajak teman-teman untuk lihat bahwa di setnya area kerja walaupun di tengah hutan ini ada shopping guys dan sangat-sangat komplit. So tidak usah lama-lama lagi karena saya juga suka kampung tengah, suka kelaparan yang sungguh-sungguh mati punya. Check it out, kita jalan. Dan tadi saya sudah pergi ambil uang di ATM dulu karena saya lupa kalau saya tidak pegang uang. Jadi teman-teman bisa lihat di belakang saya ini hutan dan di sebelah sini adalah bangunan, jadi area tempat saya kerja itu lengkap, ada perpustakaannya, di sini juga ada tempat ID, ada travel, ada bank, dan ada ATM. Jadi kita kerja semuanya ada di sini lengkap, termasuk shopping yang tadi saya bilang. Satu si beda, kenapa kau yang selalu gas? Sekarang pernah merasa, silakan kau main gas. Sekarang pusing dengan kau, oh oh oh. Sekarang pusing dengan kau. Sekarang pusing dengan kau, oh oh oh. Sekarang pusing dengan kau. Satu si beda. Kenapa kau yang selalu gas? Sekarang pernah merasa. Silakan kau main gas. Sekarang pusing dengan kau. Sampai kau mulut keram, kau sakit hatimu karena memang tak peduli. Kau sudah bilang kau diam berulang-ulang kali. Satu si beda. Kenapa kau yang selalu gas? Sekarang pernah merasa. Silakan kau main ganas. Sekarang pusing dengan kau. Aku tetap masa bodoh.
Kenapa kau yang selalu pas? Separa pernah merasa. Silakan kau mainkan tas. Sekarang pusing dengan kau. Oh oh oh. Sekarang pusing dengan kau. Sekarang pusing dengan kau. Oh oh oh. Sekarang pusing dengan kau. Satu sibe aja. Kenapa kau yang selalu gas? Sekarang pernah merasa. Silakan kau mainkan tas. Sekarang pusing dengan kau. Oh oh oh. Sekarang pusing dengan kau. Sekarang pusing dengan kau. Oh oh oh. Sekarang pusing dengan kau. Dia mulai cerita sah. Satu macam wanita. Sekarang pusing bicara apa kau yang sudah terserah. Kita pukul tinggi iyo kau yang punya dunia. Kita pukul tinggi awas jatuh nanti kau luka. Kau gas gas sehanya main dan langsung nas 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 nas. Satu cuma om kau kelakuan semacam nona nona. Kesalah sedikit ke tambah tinggal mau cerita. As a fuck you bullshit kenapa kau ganas. Kata itu orang santuy tak urusan dengan kau ini. Tetap sabodoh. Sengaja untuk diam. Kau bicara bangka dada sampai kau mulut keram. Kau sakit hatimu karena memang satra peduli. Sesudah bilang kau diam berulang-ulang kali. Teng teng teng. Sudah. Sesudah habis bilang dan hasil balik dari shopping. Jadi saya beli satu ikat kangkung karena saya lapar dan saya beli senjata mainan forceps-nya anak di rumah. Jadi tadi saya sudah kasih tunjuk sedikit. Itulah shopping di tempat kerja saya yang ada di bilang tengah-tengah hutan. Karena itulah istilah yang diberikan untuk kawasan Kuala Kencana di Timika, kota di tengah hutan. So, menurut teman-teman kan bagaimana? Komplit toh, ada segalanya di dalam situ, di dalam shopping yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang bahwa kami di Papua pun punya segala sesuatu yang mungkin di kota lain belum tentu ada. Jadi silakan teman-teman berpendapat di kolom komentar tentang keadaan dalam shopping milik PT Freeport Indonesia. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman ada punya ide begitu untuk saya bikin konten, misalkan mungkin teman-teman ingin melihat area lain di area Kuala Kencana, silakan taruh saja di kolom komentar. Jika saya ada waktu luang bisa saya bekerja atau saya off, pasti saya sempatkan diri untuk pergi ke tempat yang teman-teman ingin saya tunjukkan di konten berikutnya. Misalkan mungkin teman-teman yang muslim ingin lihat keadaan masjid di tempat kerja ini, silakan tulis di kolom komentar. Oke, karena saya sudah sangat-sangat kelaparan dan saya harus memasak supaya saya makan sebelum keadaan ramai. Terima kasih banyak karena kamu sudah mampir di saat konten. Please kamu like, kamu komen yang banyak besarnya kolom komentar dan di share. Dan yang paling penting, please kamu subscribe. Biar semuanya konten semakin berkembang dan saya juga selalu semangat untuk bikin konten. Walaupun sebenarnya waktu tidak banyak, tapi saya akan usahakan untuk selalu bisa bikin konten biar teman-teman tahu keadaan di sekitar saya bekerja. Dan kalau saya off, saya biasa jalan-jalan kalau punya waktu. Oke, terima kasih banyak. Amole.